Selamat siang Property People, hari ini kita lagi ada di depan kafling komersil dari kawasan The Zora. Ini merupakan kafling komersil kedua yang ada di kawasan Zora. Karena kafling yang pertama sudah habis, sederet di dekat kawasan Deka Nyama. Nah ini yang terakhir yang akan dijual oleh Zora. Ini merupakan kafling satu-satunya di kawasan Gading Serpong dan BSD yang punya luasan di bawah 1000 meter. Jadi luasannya kurang lebih 700 meteran. Jadi kalau teman-teman mau harga kafling yang sangat terjangkau, ini merupakan pilihan yang cocok banget nih. Bisa dibangun up to ketinggian 5 lantai. Di sekitarnya juga nantinya akan banyak fasilitas yang dibangun. Contoh seperti kafling depan, yang di depan Zora ada restoran dari layar yang akan masuk ke sini. Nah, ke dalam juga sudah ada kawasan residensial yang sedang dibangun dan akan segera terisi seperti Enchante, terus Blissfield, Zora sendiri, dan ada rumah contoh baru yang sedang dibangun oleh BSD. Jadi nantinya perumahan-perumahan premium ada di kawasan sini. Nah, ke arah kanan kawasan, itu nanti kawasan baru menuju ke Tanah Kayu, kawasan Eona, kawasan Teravia, dan nantinya akan menuju ke Cimory Dairyland dan fasilitas-fasilitas lain sekitarnya. Ada juga Grand Lucky yang ada di depan kawasan. Jadi buat teman-teman yang mau ke office di sini atau usaha di sini, seperti klinik kecantikan mungkin, atau restoran, atau tempat cuci premium di sini, cocok banget nih buat teman-teman yang butuh luasan di bawah 1000 meter. Kalau teman-teman mau tahu promo terupdate dan posisi yang masih available, boleh kontak Chris ke nomor WhatsApp yang di bawah video atau di description. Kalau suka videonya boleh bantu like, nggak suka dislike aja. Jangan lupa share ke teman-teman yang butuh. Sekian videonya, and thank you guys.